Bulan Ramadan jadi waktu yang spesial, pikeun babagi kabagjaan jeung sasama. Selesai jina anu dilakonan ku Ayu Media Network poe Rebo pasosore. Rerengan ti Ayu Media babagi kabagjaan jeung barudak panti asuhan ti Kota Tur Kabupaten Bandung ngaliwatan kagiatan buka bersama di Selesaiji Hotel di Kota Bandung poe Rebo pasosore. Minangka salah saiji ketak implementasi tanggung jawab sosial turta lingkungan, Ayo Media Network anu ngawengku sajumlah yang portal media, salah saijina ayobandung.com ngalakonan kagiatan buka babarengan jeung budak panti asuhan di salah saiji hotel di Kota Bandung poe Rebo pasasore. 500 barudak asuh ti 17 panti asuhan diondang pikeun aub dina eta kagiatan. Eta barudak panti asuhan teh lain ukur pahatulalis tapi oge kaum duafa. Eta barudak tembong galum bira turta sarum manget naker aub dina eta kagiatan anu dikokolakeun ku Ayo Media Network. Sokomo nalika sawatara urang diantarana nampa THR ti pimpinan Ayo Media lantaran bisa ngajawab patalekan. Founder Ayo Media Network Rudi Soekarno ngeceskeun kabagja anu nembrak di papada barudak ngarojong pihak naker milu gumbira. Eta kagiatan teh ngarojong Ayo Media sangkan salawasna ngaronjatkeun tanggung jawab sosial keur masyarakat turta minangka wangun solidaritas katut kasetia kawanan sosial utamana pikeun pagawena ka lingkungan sosial. Pihakna miharep Ayo Media terus tumuwuh lain ukur pikeun karaharjaan pausahaan tapi oge kudu boga pangaruh anu hade pikeun lingkungan sosial. Rudi miharep Ayo Media mayeng boga kasempetan pikeun babagi kabagja jeung barudak panti asuhan. Ya, kalau tujuan acara ini adalah yang pertama karena memang kami punya tanggung jawab sosial lingkungan. Jadi salah satunya itu kami implementasikan dalam bentuk berbagi kegiatan dengan mengundang adik-adik anti berkumpul ada di panti asuhan untuk buka bersama. Yang pertama dan yang kedua adalah sebagai bagian dari kami juga untuk terus terpacu meningkatkan tanggung jawab sosial kita kepada masyarakat dan juga meningkatkan solidaritas dan kepedulian sosial terutama bagi karyawan-karyawan kami terhadap lingkungan sosial. Jadi kita tidak ingin perusahaan ini berkembang hanya untuk kesejahteraan perusahaan tetapi harus punya dampak pada lingkungan. Eta kagiatan buka bebarengan jeung barudak panti asuhan teh mangrupa kagiatan anu kadua kalina dikokolakeun ku Ayo Media. Ari sataun samemehna eta kagiatan teh dikokolakeun kalawan ngondang 30 barudak panti asuhan di Kota Bandung. Budi Hartati, Bandung TV.